bertanya, oh abang daripada mana, abang punya single apa, abang dah berapa lama dalam industri, ada, oh abang BBNU ke, ada juga yang macam tu ya, saya tak nafikan. Rasa macam, alamak aku BBNU ke? Assalamualaikum warahmatullahi. Sihat? Alhamdulillah saya. Alhamdulillah. Abang sihat Dijauhkan daripada COVID-19 semua Amin, amin. Mudah-mudahan amin. Semuanya selamat dan dilindungi. Amin. Abang pun dah keluarkan lagu terbaru iaitu Dan Hari Ini. Jadi saya sendiri nak tahu tentang lagu Dan Hari Ini. Apa kisah lagu ini? Dan macam mana lagu ini boleh direkodkan dan sebagainya lah bang. Secara ringkasnya, lagu Dan Hari Ini ni dicipta pada tahun lepas sebenarnya, 2020. Dan lagu ini sebenarnya berkisahkan tentang mereka yang hidup bahagia. Maknanya daripada perkenalan dia dengan seseorang sehinggalah membawa ke next level. Maknanya mungkin pertunangan dan kemudian perkahwinan ya. Lagu ini menceritakan tentang seseorang yang bahagia. Saya pun dah tengok music video dia, memang apa dekat tepi laut. Memang mood happy lah kan. Memang the vibe is very happy. Kalau kita tengok lagu ini sebenarnya dikeluarkan pun ketika pandemik. Jadi macam mana abang record? Sebenarnya lagu ni dicipta sebelum kita punya PKP 1 dilaksanakan. Maknanya lagu ini dah dicipta awal. Lagu ini dah direkod pada Februari tahun lepas. Sebab mana first PKP kita adalah pada March ya. Di mana lagu ini memang dikeluarkan pada 28 Februari. Tetapi kami sebenarnya nak keluarkan awal lagi daripada tu sebenarnya. Ya, cuma video klip belum siap. Jadi memang ditangguhkan. Dan lagu ini dikeluarkan pada 28 Februari tahun 2020. Di mana sebelumnya PKP dilaksanakan. Dan kemudian kami telah launchingkan lagu ini bersama dengan video klipnya sekali. Pada 3 Mac kalau tak silap saya. 3 atau 4 Mac macam tu 2020. Namun PKP telah pun dilaksanakan ketika itu. Jadi ialah lagu itu memang kata orang tu agak kurang dipromosikan, namun ianya tetap dijalankan melalui media sosial yang ada, macam contohnya macam kita sekarang inilah. Kalau kita lihat lagu yang abang dah mula hint-hint dekat Instagram abang tu, dia lebih macam sedih kan bang? Kali ini lagu itu pula, boleh tak abang ceritakan sedikit tentang lagu itu? Saya boleh katakan bahawa lagu sebenarnya menceritakan tentang kesedihan. Sebelum kita ada kebahagiaan tu, kita pernah lalui pelbagai rasa ya, yang pernah kita alami. Kita pernah bahagia, kita pernah putus, kita pernah bercinta kembali, kita pernah dipermainkan. Segalalah beribu rasa kita pernah rasa. Lagu ini sebenarnya memang kisah dia tentang kekecewaan. Kita tidak boleh memiliki kebahagiaan itu berpanjangan, atau mungkin kata orang tu kita tak pernah memiliki kebahagiaan yang kita impikan. Alhamdulillah, ujungnya tu rasanya macam kita bertemulah dengan Dan Hari Ini tadi tu. Walaupun mungkin ini cerita sebelum Dan Hari Ini ya, kita tak tahu. Dia macam ada, dia tak ada kaitan pun, tapi saya boleh relatekan bahawa dia macam cerita sebelum macam gitulah. Abang sebenarnya dah lama tidak mengeluarkan lagu terbaru. Lepas pentas AJL 34 tu baru kita lihat abang dah keluarkan single semua kan. Apa yang membuatkan abang ambil masa berehat tu bang? Sebenarnya abang tidak pernahlah kata berehat untuk berada di dalam arus industri itu sendiri. Sebenarnya abang sentiasa ada sahaja mewarnai industri itu. Bertanya, oh abang daripada mana, abang punya single apa, abang dah berapa lama dalam industri, ada, oh abang BBNU ke, ada juga yang macam tu ya, saya tak nafikan. Rasa macam, alamak aku BBNU ke? Sebenarnya ada beberapa single-single juga yang memang dah dikeluarkan, namun mungkin yang kurang mendapat perhatian ataupun kita nak tembus kepada pasaran-pasaran yang sepatutnya zaman sekarang punya ni susah nak, kita nak tembus tu memang agak sukar. Mungkin produk saya ketika itu belum lagi mendapat sambutan yang baik. Jadi saya sentiasa mencari yang terbaik. Saya tidak pernah mengalah, saya tidak pernah nak stop ke apa ke tak. Tak ada.